Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Taib, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kita masih bisa belajar meskipun secara daring. Ya mudah-mudahan apa yang kita lewatkan ini, waktu-waktu yang kita lewatkan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, anak-anak sekalian, kita akan pelajari di pertemuan ini, judulnya adalah al-imanu billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, yaitu beriman kepada hari kiamat. Nah, tentu kita sudah tahu beriman kepada hari kiamat ini rukun iman keberapa, karena beriman kepada hari kiamat termasuk dari salah satu rukun iman. Nah, kalian ya insya Allah sudah tahu ini rukun iman keberapa, yaitu rukun iman kelima, yaitu rukun iman kelima. Taib, ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, rukun iman itu ada enam. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang keempat, beriman kepada para rasul salawatullahi alaihim wasallamuh. Dan yang keenam, yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Adapun yang keenam, beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk bagi seorang hamba. Taib, kita bahas iman dengan hari kiamat. Ya, apa itu beriman dengan hari kiamat? Apa maknanya ketika seseorang mengatakan saya beriman dengan hari kiamat? Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Ya, apa yang harus dia yakini? Maka Syekh mengatakan, ma'nal imanu bil yaumil akhir at-tasdiqul jazim biwuqu'i hadzal yaum. Fa yu'minu kullu wahidin minna bi anna Allah ta'ala yab'atsun nasa minal qubur. Tsumma yuhasibuhum wa yujazihim 'ala a'malihim. Hatta yastaqirra ahlul jannati min ma fi manazilihim wa ahlun nari fi manazilihim. Ini dia beriman kepada hari kiamat. Makna dari beriman kepada hari kiamat adalah membenarkan bahwa hari kiamat ini ada dan pasti akan terjadi. Membenarkan bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Artinya, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan nanti hari kiamat, maka tidak ada lagi hari-hari yang ada di permukaan bumi ini. Semua sudah tuntas, semua sudah selesai ketika hari kiamat sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia nanti akan digiring ke tempat-tempatnya masing-masing, yaitu ke surga atau neraka.
setiap orang di antara kita harus mengimani, harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangkitkan orang-orang di dalam kuburnya. Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi hari kiamat, maka semua pada meninggal, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka dari kuburan-kuburan mereka. Allah akan menghidupkan mereka kembali. Setelah itu mereka akan dihisab nanti dan Allah akan balas amalan-amalan yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Baik, amalan itu adalah amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Ya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan balas. Nah, amalan baik walaupun kecil Allah akan balas. Demikian juga amalan buruk. Kalaupun kecil Allah akan balas, kecuali yang orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala amalan buruknya diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, sebagaimana kita tahu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal dengan amalan kebaikan meskipun kecil, maka dia akan lihat nanti balasannya di akhirat. Dan barang siapa yang beramal dengan amalan keburukan meskipun kecil, maka dia akan melihatnya nanti di akhirat. Dia akan melihat balasannya nanti di akhirat. Baik. Setelah mereka dibalas, barulah mereka nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Yastaqirru ahlul jannah fi manazilihim, yaitu penduduk surga nanti akan tetap tinggal di surga dan penduduk neraka nanti akan tetap tinggal di neraka. Tidak ada yang mati. Semua akan hidup dan mereka kekal. Mereka tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka yang baik-baik, kaum muslimin, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalamnya. Sedangkan orang-orang yang buruk, orang-orang yang kufur, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalam neraka, tidak akan pernah mati. Nah, demikian. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena rukun iman ini, beriman kepada hari kiamat termasuk salah satu rukun iman, maka tidak boleh bagi seseorang untuk meninggalkan rukun iman ini. Artinya tidak percaya, tidak sah keimanan seseorang. Artinya orang itu bisa jatuh ke dalam kekufuran kalau seandainya dia beriman kepada semua kecuali tidak beriman kepada hari kiamat. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul, dia beriman kepada kitab, dia beriman kepada malaikat, kemudian dia beriman kepada takdir, tapi dia tidak beriman kepada hari kiamat, maka imannya tidak sah. Orang ini bisa jatuh ke dalam kekufuran. Nah, demikian. Beriman kepada hari kiamat itu meliputi tiga hal, tiga perkara. Yang pertama itu adalah beriman dengan adanya nanti hari kebangkitan dan adanya hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Itu dia. Ya, beriman dengan adanya nanti hari kebangkitan, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari kiamat, kemudian Allah membangkitkan manusia. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal dan Allah akan kumpulkan mereka di padang mahsyar. Yaitu wahwa ihya'ul mauta min quburihim, i'adatul arwah, yaitu ruh-ruh akan dikembalikan kepada jasad-jasad orang yang sudah meninggal tersebut. Nah, kemudian semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat, yaitu padang mahsyar nanti, tanpa ada sedikit pun pakaian. Ya, tidak ada pakaian, tidak ada alas kaki, khafatan ghairu muntailin, ya, tanpa ada sendal, ya, mereka kaki ayam istilahnya, aurah ghairu mustatirin, yaitu mereka telanjang tanpa ada sehelai pakaian, dan gharlan ghairu makhtunin, yaitu tanpa dikhitan. Artinya orang-orang nanti dikumpulkan di padang mahsyar, mereka tidak pakai sendal, mereka tidak pakai pakaian, dan mereka tidak dikhitan seorang pun. Mereka tidak dikhitan seorang pun. Nah, lantas apa dalilnya kalau kita harus beriman kepada hari kebangkitan dan padang mahsyar? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalil tentang akan dibangkitkannya seluruh manusia. Seperti Allah katakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 15 dan ayat 16, Allah katakan,
thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian sesungguhnya setelah ini innakum ba'da dhalika lamayyitun, kalian setelah itu akan mati. Akan mati setelah itu. Setelah hidup kalian akan mati. Kemudian di hari kiamat nanti kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil tentang adanya hari kebangkitan. Demikian juga apa dalilnya kalau manusia nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu seperti firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan." Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti di padang mahsyar tanpa ada alas kaki, tidak bersendal, tidak bersepatu, tidak berkaos kaki. Uratan, tanpa pakaian, ya tidak ada lobi, tidak ada baju, ada celana, tidak ada jilbab, tidak ada dan yang lainnya. Ghurlan, tanpa dikhitan, artinya ya tidak dikhitan. Nah, dua dalil ini menunjukkan adanya nanti hari kebangkitan dan adanya hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, al-imanu bil hisab wal mizan, yaitu beriman kepada hisab dan mizan. Beriman kepada hisab, yaitu perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan dihisab nanti dan mereka akan ditimbang. Allah Subhanahu wa taala menghisab seluruh makhluk berdasarkan amalan-amalan mereka dan yang mereka amalkan ketika di dunia. Maka barang siapa dari penduduk dunia ini bertauhid, ya mereka menjadi ahlu tauhid dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka hisabnya akan mudah. Nah, hisabnya akan mudah. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada para nabi, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada takdir baik dan buruknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hisab mereka. Namun barang siapa yang beriman kepada kesyirikan dan melakukan dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberatkan hisabnya. Ya, hisabnya menjadi sulit, menjadi berat. Ya, tergantung dan mereka akan didekatkan matahari kepada mereka sehingga mereka bercucuran keringat, ada yang semata kaki, ada yang sepinggang, ada yang sebahu dan yang lainnya pada saat di mahsyar tersebut. Nah, demikian. Yang ditimbang di sini yaitu kita juga harus beriman kepada mizan, maka yang ditimbang di sini itu adalah al-amal fi mizanin azim. Yang ditimbang itu adalah amalan-amalan. Yang ditimbang adalah amalan-amalan di mizan yang sangat besar sekali, yaitu timbangan yang sangat besar sekali. Diletakkan timbangan itu ada dua daun. Ya, timbangan di hari kiamat itu ada dua daun. Nah, ya ada dua timbangan. Yang satu, kebaikan-kebaikan akan diletak di daun yang sebelah dan keburukan-keburukan akan diletakkan di daun yang sebelah yang lain. Ya, seperti wadah untuk menimbang amalan tersebut. Maka jika kebaikannya ternyata lebih berat daripada keburukan-keburukannya, maka dia insya Allah akan masuk ke dalam surga. Dia insya Allah akan masuk ke dalam insya Allah ke dalam surga. Adapun jika amalan-amalan buruknya ternyata lebih banyak daripada amalan-amalan kebaikan, maka dia nanti akan masuk ke dalam neraka. Taib. Sekarang Ustaz, mana dalilnya tentang mizan atau tentang hisab? Nah, dalil tentang hisab itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Allah katakan, barang siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Yaitu barang siapa yang rajin beribadah kepada Allah,
Barang siapa yang bertauhid, barang siapa yang tidak berbuat syirik, barang siapa yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, maka Allah akan mempermudah hisabnya, mudah lewat dia. Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah hisabnya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya nanti di surga, yaitu keluarga yang penduduk dari penduduk-penduduk surga. Adapun orang-orang yang diberikan kitab dengan di belakang punggungnya, yaitu catatan amalnya yang buruk, ketika di dunia dia melakukan amalan-amalan yang buruk, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan mengatakan celakalah aku, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka sya'ir. Nah, ini dalil bahwasannya ada hisab, bahwasannya ada hisab. Kemudian apa dalil mizan? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Anbiya ayat 47, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nadhul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlam nafsun syai'a." Dan kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat nanti. Tidak ada seorang pun yang akan dizalimi ketika dia ditimbang. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa billahi hasibin. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surah yang lain, yaitu di dalam surah Al-Anbiya ayat 47, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, meskipun amalan-amalan tersebut, amalan baik tersebut kecil sekali, sebesar biji sawi, maka akan kami balas dia, akan kami berikan balasan kepada dia, dan cukuplah kami yang memberikan, dan cukuplah kami yang akan menghisab, yang akan menghitung amalan-amalan manusia. Nah, ini dalil adanya hisab dan mizan nanti di hari kiamat. Nah, demikian. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, al-jannatu wan nar. Kita harus beriman dengan surga dan neraka. Kita harus beriman dengan surga dan neraka. Naam. Al-jannatu hiya darun na'im al-muqim. Surga itu adalah kampung atau tempat yang penuh dengan kenikmatan, dan orang-orang akan kekal di dalamnya. Yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, fiha jami'u anwa'in na'im ad-da'im minal makulat wal mashrubat wal mablu wal malbusat wa jami'u anwa'il mahbubat. Di dalam surga itu semua jenis-jenis kenikmatan ada di dalamnya, dari makanan-makanan, minuman-minuman, pakaian-pakaian, dan sesuatu yang disukai oleh manusia. Semua ada di dalam surga. Sesuatu apa yang disukai oleh manusia, apa yang kita sukai, maka semua ada di dalam surga. Adapun neraka, fahiya darul adab al-muqim. Ini adalah tempat atau kampung atau kota adab, tempat di mana orang-orang kafir akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan kekal di dalamnya, tinggal selamanya. Allah persiapkan ini kepada orang-orang kafir yang mereka kufur kepada Allah dan mereka durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam neraka itu juga banyak sekali terdapat berbagai macam adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang tidak beriman atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taib. Lantas Ustaz, ya kembali kita tanyakan, mana dalilnya Ustaz? Mana dalilnya kita harus beriman kepada surga dan neraka? Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Ali Imran tentang dalil adanya surga, Allah katakan, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardu aiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini surga. Ya, bersegeralah kalian menuju surga, dan dalil-dalil yang lainnya. Adapun dalil neraka, Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah." Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan
batu uiddat lil kafirin, ini dipersembahkan kepada orang-orang, kepada orang-orang kafir. Oleh karena itu, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaknya kita beriman dengan hari kiamat, yaitu beriman bahwa adanya nanti kebangkitan setelah kematian, kemudian manusia akan diring kepada mahsyar, kemudian setelah itu kita harus beriman bahwa adanya hisab dan mizan nanti, yaitu perhitungan amalan-amalan yang kita kerjakan dan timbangan, dan juga yang terakhir beriman kepada hari kiamat, beriman kepada surga ataupun neraka. Nah, demikian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita sampai di sini dulu, dan rajin-rajin membaca, rajin-rajin murojaah agar nanti waktu PTS insyaallah kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan semuanya. Nah, demikian kita akhiri saja. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.